dan yang utama adalah sholat di awal waktu, sholat di awal waktu. Jadi sholat itu adalah merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Inna sholata kana 'alal mu'minin kitaban mawquta. Jadi kalau ada dokter yang kemudian mengatakan bahwa perintah sholat waktu ini tidak ada dalam Al-Qur'an, padahal ayat ini jelas inna sholata kana 'alal mu'minin kitaban mawquta. Adapun perincian waktu-waktunya itu sudah di. Dan yang utama adalah sholat di awal waktu. Afdhalu sholat di awal waktu. Jadi kalau sudah masuk waktu segera ya, jangan menunda-nunda ya. Apa? Jadi kalau sholat baru satu rakaat kemudian ada ya, itu terus siapa sholat itu? Sholat zuhur ya kan? Karena tadi sudah di. Bagi siapa yang mendapati satu rakaat di dalam sholat maka dia dianggap sholat pada waktunya. Tapi kalau ada putus sadi, apa karena tertidur ya, apa karena lupa, sehingga ketika ingat atau ketika bangun dia sholat belum satu rakaat kemudian kemudian ada asar, maka sholat maka sholatnya apa? As sholatu fi awal waktu sholat bi sadi. Baik di masjid, di sholat.